Okey, murid-murid, untuk aktiviti seni, cikgu nak kamu keluarkan modul mesra digital ini. Okey, untuk tahun 6. Okey, kita akan guna modul ini. Cikgu nak kamu lihat bahagian panduan aktiviti 1, menggambarkan burung. Kamu perlu baca langkah 1. Okey, kena pasti kedudukan garisan yang dapat menghasilkan tona. Kemudian kamu trace dulu. Okey. Kemudian langkah 2, garis rapat hasilkan tona yang lebih gelap. Okey. Langkah 3, perhaluskan garisan berpadukan tona. Dan contohnya kamu akan dapat ni lah. Okey, pergi kepada muka surat. Kerja aktiviti ni ada dalam buku ni, dalam modul ni. Kamu pergi ke muka surat 13. Okey, macam cikgu buat ni. Cikgu tracekan dulu gambar burung lang apa ni. Burung enggang ah. Okey, kamu trace dulu dengan pensel. Ikut garisan titik-titik tu dulu. Okey. Nanti kita gunakan pensel warna untuk melengkapkan ruang bagi gambar raja ini. Okey, kamu trace dulu pakai pensel. Cantik-cantik. Okey. Sehingga habis. Kemudian nanti kita akan masukkan kesan garisan. Okey, kita tekan ini daun, kita masukkan kesan garisan. Contoh kamu nak gunakan garisan nipis dan tebal. Okey, kita tak nak warna, kita buat garisan sahaja. Okey, di kawasan gelap ni kita tebalkan sikit garisan tu. Okey, tekan sini kita nak macam ni, selang. Okey. Kita gunakan pensel warna. Okey, kita buat garisan. Okey, sama ada garisan nipis atau garisan tebal untuk ruangan ini. Ini daun lah. Okey, nampak? Okey, kemudian kita boleh tambah lagi dengan warna lain. Warna hijau yang muda. Okey. Ha, tutup. Okey. Di ujung ni kita buat garisan yang rapat, dia akan jadi gelap. Okey, garisan yang rapat-rapat dia akan nampak gelaplah kawasan tu. Okey, kemudian saya nak lorek ke arah yang bertentangan. Kamu tolong asah bagi tajam lah. Guna pensel apa tajam. Okey, atau kamu nak guna warna yang lebih gelap. Okey. Kamu ke sini pula. Okey. Ikut kesesuaian. Kalau daun, sesuailah bentuk ni kan. Kalau kamu jarang nampak, dia nampak. Kamu boleh buat silang pangkah untuk daun ni. Kamu pangkah ha gitu. Ha, ini kita dah silang pangkahkan daun tu. Sama ada guna warna yang sama ataupun warna yang berlainan. Kesan dia tetap cantik ya. Kita kasi meter, kita nak bagi gelap kawasan bawah ni kan sebab dia terlindung. Ha, kita boleh buat silang pangkah. Dan kita ambil pen, warna lebih muda, kita silang pangkah di sini. Okey. Ha, di bahagian ni pun sama. Kita boleh silang pangkahkan dia ya. Ha, gitu. Wah, cantiknya. Okey, di sini pun sama, kita silang pangkah. Kita silang pangkah di sini. Okey, itu juga di kawasan tadi. Okey. Okey. Gitu. Nampaklah daun tu ada tone warna di situ. Okey, yang katakan yang belakang ni kita bagi dia lagi gelap. Kita ambillah pensel warna yang lagi gelap. Okey, sambung ni. Okey. Ha, di kawasan ni kita terangkan gitu. Kita jangan warna, kita hanya buat garisan. Okey. Pensel. Ha, kita buat garisan macam tu.
Kamu tekan sikitlah. Baru kita akan nampak kawasan tu gelap. Okey. Kurang gelap. Kita tambah lagi dengan warna gelap sikit lagi. Okey. Tempoh sambil warna. Sikit-sikit. Cari. Hijau yang lebih terang. Okey. Kita dah. Kita. Selang. Oh ni. Kita selang sini pula. Okey. Nampak kesan dia tu. Tu. Kesan tona warna tu. Okey. Kamu kena cuba. Hari, okay. Hari ni cikgu tunjuk yang daun dulu. Okey. Nampak? Okey. Ni daun lah ni. Ni daun, 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 daun. Okey. Bye. Nanti kita sambung lagi video kita. Okey, bye.